Halo teman-teman, kali ini saya ingin sharing pengalaman tentang lighting portable dari Nanlite yang mungkin akan membantu teman-teman yang senang fotografi dan videografi. Nanlite ini adalah salah satu merek yang berasal dari Tiongkok yang artinya kurang lebih adalah cahaya dari selatan. Posisi merek Nanlite ini berada di tengah-tengah. Kualitasnya bagus, tapi harganya masih terjangkau. Perbedaannya dengan yang kelas yang lebih atas seperti merek Nanlux adalah kekuatan cahayanya. Oleh sebab itu, Nanlite menurut saya cocok untuk fotografer dan videografer dan juga content creator yang bekerja secara solo atau bersama tim yang kecil. Yang akan saya bahas kali ini adalah Nanlite Forza 60B yang generasi pertama. Seperti namanya, 60B menandakan bahwa kekuatan lampu ini 60 watt dan B adalah singkatan dari bicolor atau dua warna. Lampu ini kita bisa atur dari yang warnanya kuning sampai ke putih, dari 2700 Kelvin sampai 6500 Kelvin. Meskipun hanya 60 watt saja, kekuatan lampu ini setara dengan lampu bohlam tungsten yang kekuatannya 500 watt. Dari fisiknya, ukuran lampu ini cukup kompak dan ringan, sekitar 800 gram saja. Casingnya terbuat dari semacam plastik, tapi kualitasnya bagus dan terasa solid. Ada pegangan di bagian atas dan yoke untuk mengatur arah dari lampu LED ini. Desain antar muka lampu ini sendiri mudah dipahami dan dikendalikan. Ada dua knob yang terletak di bagian belakang lampu ini yang berfungsi untuk mengganti kecerahan dan warna lampu. Ada beberapa light mode yang berguna untuk mengganti efek-efek lampu yang menurut saya sangat berguna untuk membuat film dan juga ada pengaturan mode kipas atau fan. Lampu ini menggunakan FM mount, mounting yang ukurannya cukup kecil yang dikembangkan secara khusus oleh Nanlite. Tapi mereka menyediakan adapter juga bagi teman-teman yang ingin memasang aksesoris Bowen yang lebih universal. Paket yang saya terima termasuk ada reflektor khusus RF-FMM45S. Reflektor yang sangat kecil ini bisa mengarahkan cahaya dengan sudut 45 derajat. Nah, reflektor semacam ini tidak umum ya, tapi memberikan kekuatan cahaya yang sangat besar dan juga lebih fokus. Juga ada beberapa aksesoris FM mount yang disediakan oleh Nanlite, yaitu standar reflektor biasa, lantern 60 cm yang pernah saya gunakan untuk menerangi saya dari bagian atas. Juga ada Fresnel untuk mengarahkan cahaya ke subjek yang sangat jauh. Dan yang menarik juga adalah aksesoris proyektor. Saya pernah menggunakan proyektor dan gobo untuk membuat cahaya, terutama untuk foto latar belakang. Aksesoris lantern bagi saya juga cukup berguna untuk creator, terutama untuk memperoleh cahaya yang lembut dan merata, dan biasanya kita pasang di bagian atas. Dengan menggunakan light stand dan boom, saya bisa menempatkan forza kecil dan lantern ini dengan mudah dan aman untuk menerangi wajah, untuk membuat video YouTube, atau memotret makanan. Perbedaan lantern dibandingkan dengan softbox adalah penyebaran cahaya yang lebih lebar dan jatuhnya cahaya ke subjek itu terasa lebih alami dan menunjukkan bentuk subjek secara lebih jelas. Aksesoris lantern ini paling pas jika kita pasang di atas subjek. Oleh sebab itu, light stand yang tipenya boom ini terasa paling pas. Saat posisinya di atas, tentunya akan sulit untuk mengatur setting lampu. Tapi untungnya, Nanlite Forza ini sudah dilengkapi dengan konektivitas Bluetooth, sehingga kita mudah mengatur settingnya dengan aplikasi di ponsel. We'll be right back.
Jika kita ingin membatasi penyebaran cahaya dari aksesoris lantern ini, misalnya saat kita tidak ingin cahaya dari lantern ini menyebar ke sisi tertentu seperti latar belakang atau dari samping, nanlight ini mengikut sertakan ada 4 pembatas yang jika dipasang menyerupai rok atau bahasa Inggrisnya skirt. Untuk power supply-nya, Forza 60B ini bisa ditenagai dengan berbagai sumber daya ya. Di antaranya dengan AC adapter biasa, baterai NPF, ya ini perlu adapter atau grip yang khusus. Dan juga V-mount baterai yang kapasitasnya 14,8 volt. V-mount baterai ini bisa mentenagai lampu selama kurang lebih 2,5 jam dengan setting full power. Jadi lumayan banget untuk teman-teman yang suka membuat konten atau membuat film di luar ruangan. Menurut pendapat saya, lampu ini cocok banget untuk content creator atau filmmaker yang membutuhkan lampu LED yang portable ya, tapi juga berkualitas dan dengan harga yang cukup terjangkau. Keunggulan dari Nanlight ini yang saya tahu adalah ekosistem aksesorisnya yang unik dan juga kompatibilitasnya dengan aksesoris lain via adapter Bowen. Bagi teman-teman yang ingin membeli lampu ini, pastikan garansinya dari distributor resmi Indonesia, yaitu PT Aneka Warna Solusi, untuk produk yang asli dan kalau ada masalah bisa cepat teratasi. Ya, kurang lebih begitu aja apa yang saya bisa sharing tentang Nanlight Forza ini. Mudah-mudahan membantu teman-teman yang sedang mencari lighting dan aksesoris. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Oke, bye-bye.